Warga Lampung dihebohkan dengan beredarnya foto bugil seorang wanita yang mirip staf sekretaris pribadi Kapolda Lampung. Akibat beredarnya foto bugil ini, saudara, polwan cantik itu pun diperiksa oleh Propam Polda Lampung. Foto bugil wanita yang mirip polisi wanita anggota Sespri Kapolda Lampung berinisial RS beredar di media cetak. Sejak beredarnya foto tersebut, polwan berinisial RS Selasa siang harus menjalani pemeriksaan oleh Propam Polda Lampung. Foto bugil tersebut diduga direkam menggunakan telepon seluler. Tiga foto wanita berambut pendek tanpa busana ini sempat diunggah dalam akun Facebook oknum polwan yang bersangkutan. Namun beberapa jam kemudian, foto itu dihapus dari akun pemiliknya dan kini malah beredar luas. Terbukti itu memang foto dia, Pak? Gimana, Pak? Ada sanksi, Pak? Masih ada sanksi, loh. Masih kan ada perbuatan, masih ada. Sampai pemecatan, Pak? Nanti kita lihat di sidang. Saat ini polisi masih terus menyelidiki kebenaran foto wanita tersebut dengan RS, staf Sespri, Kapolda Lampung. Saat ini polisi masih terus menyelidiki apakah foto wanita tersebut benar-benar RS, staf Sespri, Kapolda Lampung. Foto-foto yang sebenarnya untuk dokumen pribadi ini diduga sengaja diedarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan saat ini masih dalam pemburuan polisi. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung. Kini saatnya kita menyimak liputan sport. Segera kita...